Desak Anies dan Nazar Pemilu ini adalah tren organik yang muncul di masyarakat dengan harapan dan juga aspirasi yang kuat terhadap hadirnya perubahan, terhadap hadirnya pemimpin yang rakyat dambakan. Dan kami mengajak kepada teman-teman semua yang mungkin belum pernah terlihat atau mungkin baru mendengar apa itu tentang Desak Anies atau Nazar Pemilu, bisa mulai cari tahu di sosial media ataupun bisa hadir secara langsung di Desak Anies. Hari ini, sore ini akan ada di Samarinda. Teman-teman yang di Samarinda boleh gabung. Ataupun nanti next ada di kota-kota lain, silakan gabung. Dan di situ teman-teman boleh bertanya tentang apapun, boleh menyampaikan aspirasi apapun. Dan kita melihat bahwa tren baru ini patut kita jaga. Dan ini kan nggak hanya kita klaim jadi programnya Amin, siapapun boleh bikin, paslon lain pun boleh bikin. Karena ketika kita mengajarkan sebuah tren baru dalam berdemokrasi, tentu ini kita berbicara tentang kebaikan dan juga tentang perbaikan demokrasi di Republik ini. Jadi silakan gabung ke Desak Anies, dan Nazar Pemilu pun silakan mulai dari hal yang sederhana, tidak perlu hal yang rumit, tidak perlu hal yang harus mahal. Tapi ketika kita bernazar, kita sudah menitipkan harapan dan doa kita kepada Tuhan tentunya dan kepada masyarakat yang membaca nazar kita.